Pemerintah telah menyerahkan surat presiden atau surpres beserta rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN kepada DPR Republik Indonesia pada pekan lalu. Dalam draft rancangan undang-undang tersebut bahwa pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilakukan pada semester awal 2024 mendatang. Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara Baru di Provinsi Kalimantan Timur akan dilakukan paling lambat semester awal 2024 dan akan ditetapkan dengan peraturan presiden pada pasal 3 rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut. RUU IKN juga dijelaskan, Ibu Kota Negara dalam menjalankan fungsinya akan memiliki pemerintahan, tugas, dan wewenang yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang IKN tersebut. Selain daripada itu, Ibu Kota Negara akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau juga lembaga internasional. Dalam rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut juga dijelaskan, pemerintah pusat dapat menentukan lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga non-struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan ASN yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur nantinya. Adapun pemindahan kedudukan Ibu Kota Negara yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang IKN, akan dilakukan secara bertahap berdasarkan rencana induk Ibu Kota Negara tersebut. Lebih daripada itu, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke IKN baru di Kalimantan Timur akan dilaksanakan langsung oleh Otorita Ibu Kota Negara atau Otorita IKN. Otorita Ibu Kota Negara akan berpedoman pada rencana induk Ibu Kota Negara dalam melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN baru di Kalimantan Timur nantinya. Namun, Otorita Ibu Kota Negara dapat melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap rencana induk Ibu Kota Negara setelah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Secara struktur organisasi dalam pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintahan khusus Ibu Kota Negara akan dipimpin oleh Kepala Badan Otorita dan dibantu oleh seorang wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan bisa diberhentikan langsung oleh Presiden. Selain daripada itu, pelantikan pejabat-pejabat Otorita Ibu Kota pun akan langsung dilaksanakan oleh Presiden. Selanjutnya, kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota akan mendelegasikan seluruh kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara kepada Badan Otorita Ibu Kota Negara nantinya. Lebih daripada itu, ketentuan mengenai kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Negara nantinya sebagaimana dimaksud serta kewenangan dan perizinan akan diatur dengan peraturan presiden. Sebelumnya Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN atau Bappenas, Rudi Supriyadi Prawiradinata mengungkapkan, pada tahun depan pembangunan kantor pemerintahan serta istana kepresidenan akan mulai dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana ditetapkan bahwa Kecamatan Sepaku akan menjadi titik pusat inti kawasan pembangunan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara nantinya. Selain daripada itu, Rudi juga mengungkapkan prajurit TNI dan anggota Polri yang akan direncanakan pindah terlebih dahulu ke kawasan Ibu Kota Negara. Pemindahan anggota TNI dan Polri ke kawasan Ibu Kota Negara guna menjamin keamanan serta kenyamanan kawasan Ibu Kota Indonesia nantinya. Lebih daripada itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR telah merancang skema perumahan untuk menteri,
ASN TNI dan juga Polri, serta Paspampres hingga Badan Intelijen Negara di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Baru di Kalimantan Timur. Rencananya pembangunan rumah tersebut akan dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di wilayah Ibu Kota Negara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam dokumen PUPR, dijelaskan di kawasan KIPP akan dibangun sebanyak kurang lebih 100.000 unit rumah hingga 2045 mendatang, dengan target populasi yang akan menghuninya sebanyak 300.000 orang. Adapun kawasan pemukiman di kawasan Ibu Kota Negara nantinya akan terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona 1A, zona 1B, zona 2, dan juga zona 3. Dari dokumen PUPR tersebut terlihat bahwa rumah ASN, TNI, dan Polri akan menyebar atau tersedia di 4 zona tersebut. Dari jumlah hunian yang dialokasikan, komposisinya yakni 70% untuk ASN, TNI, dan juga Polri, sementara 30% sisanya untuk masyarakat umum. Pemerintah menyebut pembangunan akan dilakukan di zona 1A dengan jumlah sebanyak 11.269 unit rumah dan akan dikhususkan bagi para ASN, TNI, dan juga Polri. Dengan rincian sebanyak 888 unit rumah untuk Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres, 382 unit untuk pasukan Polri, 1.444 unit untuk TNI, lalu 139 unit untuk Badan Intelijen Negara atau BIN, dan sisanya 8.774 unit untuk ASN pemerintahan. Secara rinci, pemerintah akan membangun perumahan dengan berbagai jenis tipe, mulai dari rumah tapak, rumah vertikal, dan juga hostel. Rumah tapak yang dibangun akan menjadi tempat tinggal pimpinan tinggi negara seperti menteri dengan luas bangunan seluas 400 meter persegi dan luas tanah sebesar 1000 meter persegi. Kemudian untuk tipe rumah susun akan dibangun dengan berbagai tipe. Tipe 50 untuk pejabat fungsional seperti ASN, tipe 70 untuk pejabat eselon 3, tipe 120 untuk pejabat eselon 2, dan tipe 120 untuk pejabat eselon 1 dan jabatan setara lainnya. Adapun hostel akan dibangun dengan luas bangunan 250 meter persegi untuk tiap unit. Satu unitnya bisa dihuni hingga 32 orang. Hostel ini akan dihuni oleh personil pertahanan dan keamanan atau Hankam seperti TNI, Polri, Paspampres, dan juga Badan Intelijen Negara. Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas Rudi Supriyadi Prawiradinata menyebut, alasan TNI juga Polri pindah lebih dahulu ke kawasan Ibu Kota Negara karena kedua lembaga tersebut untuk memastikan keamanan di wilayah calon Ibu Kota masa depan Indonesia tersebut.